Boom. Wow, di sini. Yo, halo guys, kembali lagi di channel gua Nick Hobby. Jadi, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin konten unboxing dan review headset RHG 10, ya. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, di subscribe, di like, di share, dan juga dinyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau misalkan ada video terbaru dari gua. Oke, jadi langsung aja kita unboxing barangnya. Tapi sebelum itu gua mau mengucapkan terima kasih kepada Michael Farrell. Gua tunjukin Instagramnya. Iya, jadi itu Instagramnya. Gua sedikit promosi dulu ya. Jadi dia juga menjual alat-alat spare part mobil Toyota. Jadi buat kalian yang ingin beli alat-alat spare part mobil Toyota, atau orang tua kalian pengen beli alat-alat mobil spare part, pokoknya yang berhubungan dengan spare part mobil, kalian bisa langsung aja DM Michael Farrell nih Instagramnya, udah kan gua tunjukin. Iya, jadi kalian langsung aja DM Instagramnya dan jangan lupa di follow dia. Dan langsung aja kalian wajib banget follow dia, wajib ya, wajib follow ya. Ya, hitung-hitung biar kalian tahu juga, misalkan kalian butuh banget spare part, kalian bisa DM dia. Oke, jadi langsung aja kita review. Tapi sebelum itu kita mau madepin ke depan aja kameranya biar gampang ya. Nah, jadi ini dia headset RHG 10 ya, udah support warna LED lighting ya nih. Bentar kita fokusin dulu. Nah, iya udah support LED lighting ya, warna-warni RGB ya, bisa dibilang warna-warni, udah ada 7 warna. Di sini tampak juga di situ udah 3D stereo sound, bisa dibilang kayak suaranya bisa kayak beneran gitu kerasanya. Dan di sini ada mikrofonnya juga nih, mikrofonnya nih, ini mikrofon, dan di sini mikrofonnya, dan di sini juga udah ditulis support mikrofon ya. Oke, jadi langsung aja kita madepin ke depan ya. Dan di sini ada tulisan designed in Hong Kong, assembled in China. Jadi ini di China dibuatnya. Di sini tulisan headset RHG 10. Di sini ada parameter produk model RHG 10 connectors 2x5 3.5 mm jacks USB. Wah, udah lumayan bagus ya. Dan ini ada spek-speknya, kalian lihat sendiri, kalian pause saja kalau mau lihat. Di sini PT Global Technology Swiss Tower dan Buffet Pantai Indah, bla bla bla, ini PT-nya kayaknya kantor gitu. Iya, langsung kita lanjut. Di sini what is this box? Gaming headset user manual warranty card ya. Ada apa sih namanya, kartu garansi juga, dan di sini ada jaminan kualitas kode QR gitu nih, kalian lihat. Iya, jadi ini dia tampak keluar dari si headset RHG 10. Ini tampak kabel kayak gini, dan di sini ada kayak kode-kode gitu. Oke, di tampak dari samping kita lihat di sini entar. Nah, di sini ada colorful lights, rubber cable, jadi kabelnya itu nggak gampang rusak dan ada pelindung gitu ya kalau setahu saya. Dan ini adalah lampunya kayaknya. Ini lihat, ini kabelnya nggak gampang robek lah istilahnya, jadi ini kuat kabelnya. Dan di sini ada konektornya, ada 3 konektor ya di sini. Oke, jadi ini madep depannya kayak gini. Iya, dari sampingnya di sini ada headsetnya. Dan oke, jadi langsung aja kita buka si headsetnya. Kita madep sini. Lalu kita buka aja langsung. Kita buka. Kita buka. Dan oke, gampang ya. Udah kita buka, lalu kita buka pelan-pelan. Kita buka. Dan iya, kita buka udah, dan boom. Wow, di sini kita ambil headsetnya. Dan ini kita taruh sini. Kita taruh sini headsetnya. Lalu di dalam ada 2 kartu di sini sepertinya. Kita taruh, ini kita udah kosong ya boxnya, kita taruh aja di samping. Dan oke, ini headsetnya. Dan ini dia
kartunya di sini ada user guide kayak buku manual gitu, LHG 10, ada tulisannya. Nah, spesifiknya ya speknya gitu, ada produknya, ada mikrofonnya dan lain-lain. Buat yang nggak ngerti cara pakai headset mungkin bisa lihat ini. Oke, jadi ini langsung aja kita taruh. Dan di sini ada kartu garansi, ini kayak kartu garansi gitu. No, ada kartu garansi model barang dan lain-lainnya. Ini adalah kartu garansinya. Oke, kita taruh sini. Kita pikir lalu langsung aja kita review headsetnya. Dan lalu kita buka kayak pelindung plastiknya gitu, kita buka. Dan wow, ini kita taruh sini, nah pinggirin. Dan wow, ini sih keren banget ya, dan kalian wajib banget beli ini. Seperti ada merek robot G10, dari tampak luarnya sih bagus banget ya. Sepertinya ini pasti ini aluminium gitu kayaknya, tampaknya bagus kayaknya. Dan ini lembut kayaknya. Ini micnya nih, dan ini adalah kabelnya. Noh, kabelnya kayak di short gimana gitu, kayak ada pelindung yang hitamnya. Lo kalian lihat, lo kalian lihat kayak kabel kayak short gitu. Ini ada pelindungnya biar kabelnya nggak gampang rusak. Dan ini konektornya, konektornya. Oh iya, untuk link deskripsi saya udah saya sediain di kolom deskripsi. Jadi kalian kalau misalkan mau beli, kalian bisa dibanderol dengan harga 160.000 aja, kalian bisa cek aja di Shopee. Oke, jadi saya mau nyoba. Jadi kan ini kayak dicolok gitu ya. Oke, jadi saya mau coba dengan kita coba colok bentar. Kita coba madepin kameranya ke depan. Oke guys, jadi kita langsung aja mau nge-review si headset LHG 10 ini. Jadi langsung aja kita review. Dan ini dia penampakannya kayak gini ya, penampakan dari luarnya ya bagus banget sih. Kalian ya, kalian wajib banget beli, dibantu dengan 160.000 aja udah keren banget ya. Biasanya 160.000 baru dapat headset yang ya bisa dibilang headset kayak gini, tapi ya kurang bagus, kabelnya gampang rusak. Dan ini kabel malah udah bagus banget ya dengan harga 160.000 aja. Dan ini dia tampaknya kayak gini, kayak bagus banget ya modelnya. Warnanya hitam. Dan satu lagi, ini kalau misalkan kepala kalian gak muat, kalian bisa tarik gini ya. Tuh. Nah, bisa dipasang dan bisa diatur juga mau segini atau segini, kalian atur aja ntar. Dan oke, jadi kita mau langsung aja nyoba si headsetnya. Oke, jadi kita mau nyoba nyetel musik dulu. Oke, kita udah nyoba nyetel musik. Suaranya enak, bassnya bener-bener kerasa, bener-bener jedak-jeduknya pokoknya bener-bener kerasa. Dan oh iya, satu lagi, ini suara dari luar, suara AC atau suara orang telepon mungkin nggak bakal kedengaran kalau pakai headset ini. Jadi kalian wajib banget beli ya. Dan udah saya sediain linknya di bawah di kolom deskripsi di aplikasi Shopee. Iya, ini bener-bener enak suaranya. Dan ini ada mic juga nih. Jadi kalau kalian mau telepon atau apa, kalian bisa pakai headset ini dan nggak perlu beli mic lagi, sudah ada disediain di sini. Dan enak di kupingnya, ini lembut soalnya. Dan nyaman banget, dan ini benar-benar PW lah posisinya. Dan iya, jadi ini benar-benar bagus. Oh iya, satu lagi, kita mau nyoba nyalain si lampu LED-nya ini. Kita coba nyalain. Coba kita nyalain. Sebentar, kita coba nyalain dulu. Dan wow. Iya, jadi ini dia lampu LED-nya, benar-benar keren banget, bisa berubah-ubah warna ini juga. Pokoknya mantep ya. Kita coba pasang. Oke, kita coba pasang di kepala. Dan gua ini benar-benar keren banget sih. Apalagi pas malam-malam kalian pakai headset ini, dijamin bakal keren banget ya. Oke, jadi mungkin gini ada dulu video saya tentang sekian review dari headset
LHG 10 ini ya. LHG 10 ini. Ya mungkin gini aja dulu video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan juga dinyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau misalkan ada video terbaru dari saya. Oke, jadi see you di next video gue, and bye bye. See you, bye bye.